Assalamualaikum, halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan membuat masker dari mentimun. Manfaat dari masker ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Baiklah, untuk pertama kita siapkan mentimun satu buah yang sudah dicuci bersih. Kemudian susu bubuk. Di sini saya menggunakan Denkol, tapi kalau teman-teman menggunakan yang lain bisa. Kemudian peralatannya sendok, kemudian pisau dan parutan kelapa. Kalaupun di blender ini bisa ya teman-teman, tapi saya lebih suka diparut memakai parutan tradisional dari kayu. Jadi lebih alami. Yuk kita buat. Pertama kita buang ujungnya ya untuk mentimunnya. Kemudian kita ambil parutan dan kita parut semuanya. Manfaat dari masker mentimun ini banyak sekali ya teman-teman. Di antaranya dapat menghilangkan keriput di wajah kita, juga dapat menghilangkan flek-flek hitam, melembabkan kulit, dan juga bisa menghilangkan lingkar hitam di bawah mata atau mata panda ya. Apabila kita melakukan perawatan mentimun alami ini secara rutin, maka hasilnya sangat bagus loh teman-teman. Dalam waktu yang cukup singkat, kita dapat membuat wajah kita lebih halus, lebih lembut, dan putih bersih. Nah, itu mentimunnya sudah kita parut sampai habis ya teman-teman, dan bisa dilihat di situ banyak airnya yang keluar. Selanjutnya ambil saringan ya teman-teman, kemudian mentimun kita saring karena airnya banyak, jadi kita peras, kita tekan-tekan saja agar airnya tidak semuanya habis, tapi masih bisa kita gunakan nyemek begitu ya, untuk dicampur dengan susu bubuk. Nah, kita ambil ya sendok, kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman. Inilah hasilnya setelah kita parut dan kita peras. Selanjutnya masukkan susu bubuk, dikira-kira ya teman-teman, kira-kira 2 sendok makan, dan selanjutnya kita aduk sampai tercampur. Jadi 2 bahan ini kita campur, kita aduk-aduk agar tercampur dengan rata. Nah, inilah teman-teman masker mentimun yang siap untuk kita pakai sebagai masker di wajah kita. Dan caranya adalah ambil tisu, kemudian masukkan masker di atas tisu, kemudian kita tempelkan ke wajah kita seluruhnya ya teman-teman. Kemudian lebih baik kalau kita menggunakan dengan sambil tiduran ya teman-teman, agar kita lebih rileks. Kemudian kita biarkan kira-kira 20-30 menit ya teman-teman, karena airnya juga masih banyak. Jadi kita sambil menunggu kering, kita bisa mendiamkan 20-30 menit. Love you too, no love.
Nah, itu teman-teman, kayaknya sudah 25 menit ya. Yuk kita buka maskernya. Kita bersihkan dengan air hangat, kemudian kita bilas dengan air dingin ya, atau air biasa untuk menutup pori-pori. Itulah teman-teman hasilnya. Ya, semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.